Pemirsa, dua oknum pelaku penikaman kepala kampung di Manokwari, Papua Barat akhirnya ditangkap. Kasus pembunuhan kepala kampung di Manokwari, Papua Barat akhirnya terungkap. Pelaku berhasil dibekuk oleh tim Polda Papua Barat di Jalan Bandung Kompleks Burarsi, tepat di depan salah satu hotel di Manokwari, Rabu 23 Mei 2018 lalu. Kedua pelaku dengan inisial PB 16 tahun dan KK 17 tahun. Dirkrimum Polda Papua Barat, Kombes Pol Bonar Sitinjak, menjelaskan kronologi kejadian sementara diduga kedua pelaku meminta uang kepada korban secara paksa, namun tidak diberikan oleh korban. Sehingga kedua pelaku akhirnya melakukan tindakan kejahatan yang berujung pada hilangnya nyawa kepala kampung. Kini kedua pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan 4 junto pasal 340, junto pasal 338 dan junto pasal 170 ayat 3. Dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rahman Ainus Jayapura memberitakan.